mama belum dijemput. Aku udah dijemput tuh sama mami papi aku. Kok diem aja? Aku pulang dulu ya. Bye-bye. Rio. Sayang, pulang yuk. Ayo, ayo pulang. Ayo. Rio, Rio kenapa sih? Kok diam aja dari tadi? Rio kenapa sih sayang? Rio pengen kayak teman-teman Rio, semuanya baru dijemput sama papanya. Rio pengen ketemu sama papa, Rio kangen sama papa. Waalaikumsalam. Lala, cucu oma kenapa ini? Kenapa? Ma, aku pergi dulu ya ma, ada meeting. Iya mau ketemu papa. Pasti mama ada meeting sebentar. Rio, kan ada oma sayang. Mau meeting. Rio, mau ketemu papa. Lepasin tangan mama, Rio. Rio, mau ketemu papa. Rio pengen ketemu sama papa, Rio kangen sama papa.
Tadi kamu bakal menang tau gak? 100% aku yakin. Oh iya? Oh, kamu keren banget. Wow, makasih. Kamu ajarin aku drift dong. Aku pengen tahu kayak kamu tadi. Ajarin aku dong, please. Yeah. Ajarin. Tentu ya, ajarin. Are you sure? Promise? I promise. Apa apaan sih lo? Gangguin gue aja? Apaan sih lo? Centil amat lo jadi badan lo? Ini urusan laki-laki, bukan urusan lo. Lo laki-laki macam apa ya? Ya lo liat aja sendiri, punya mata gak lo? Yaudah Rio, aku balik dulu ya. Sono lo! Kecentilan lo jadi cewek lo! Gua bangga banget sama lo, men. Gua bangga banget. Misi kita berhasil, men. Yoi. Jangan sedih-sedih, jangan sayang! Pokoknya gue bangga banget sama lo, Rio. Sampai jantung gue copot, sampai tenggorokan gue kering, sampai bibir gue pecah-pecah. Aduh, tetap lo juaranya, Rio! Seneng banget gue temen sama lo. Perjanjian. Kalau gue menang, gue sama geng gue masuk ke member ini. Tapi lo bukan bagian dari Black Eagle. Masalah. Jangan sedih-sedih, jangan sayang. Nanti kita mau launching besar-besaran, kita undang wartawan sampai kita gunting pita ya, biar semua orang tahu kalau kita itu punya geng. You know what? Nama gengnya apa? Apa namanya? Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Gambar aja lo. Rio, cus. Kita caw, 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 gerah. Yuk deh, deh. Ini namanya sesi orang telah mengukir sejarah. Belum ada sejarahnya, orang bertani sama kau, terus menang.
Ini namanya lo dipermainkan, Lang. Boleh ada orang yang bisa ngalahin gue. Alamak! Apa lo? Kau emosi tak masalah. Kaki gue jadi tumbal ya. Diam lo. Akhirnya kita bisa nongkrong juga di tempat-tempatnya Black Eagle. Berarti ada kemungkinan lo bisa nemuin bokap lo yang selama ini lo cari kan, yuk? Ya, insya Allah sih, Dek. Cewek, di, tolongin ini. Yuk, tolongin yuk. Kayak kalau di jalan, kalau nggak ada yang dikenal, disuruh berhenti jangan berhenti, ya? Ya. Bisa aja tuh sih, Dek. Beli-beli, kali banget.
Eh, tunggu. Aku Tanti. Kamu siapa? Andaikan ku dapat memiliki... Panggil aja Rio. Oke. Sekali lagi thanks ya. Tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu. Hai, aturannya tuh tadi tuh gue turun juga ya Yo ya. Gue begal lagi tuh, gue tonjok lagi tuh biar mampus, biar gue matiin tuh begalnya, ya kan? Bawel, 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 ah bawel. Apa sih? Apaan sih? Apa sih, Mo? Gak rumah nenek gue kelewatan. Ya iyalah, kirain apaan? Ngapain sih? Hah? Pakai nanya lagi lo. Kan mau nemenin gue ke rumah nenek gue. Apa-apaan? Enggak. Males banget gitu. Jahat banget lo jadi orang. Eh, lo halu kali ya? Kan lo udah janji mau nganterin gue, mau nemenin gue, ya kan? Lo kali yang halu. Kapan gue pernah bikin janji sama lo? Dek, udah. Mau, ambil mau. Dek, udah temenin sana neneknya. Mungkin kangen kali sama lo. Kangen kali sama ya? Eh, jangan kan nenek gue yang kangen sama lu. Laler di rumah nenek gue juga kangen sama bau lu. Mo, salam ya. Salam buat nenek lu ya. Siap, gampang. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ini orang maunya. Itu gak ada apa-apanya dibandingin gue. Kemenangan lo tadi cuma hoki. Sekarang gue mau ngajakin lo battle berdua. Tanpa penonton. Sorry, gue mau sholat dulu. Lain kali aja.
lapar bu, itu bu. Bu. Ibu gak punya uang nak. Bu. Beli nasi goreng itu. Bu, lapar bu. Sabar ya nak ya. Bu. Tahan. Nanti kalau ibu punya uang, ibu beliin saya nak. Tolong bikin 3 bungkus ya, Pak ya. Buat ibu-ibu di sana sama anaknya. Ya elah bang, bang ngapain gembel kayak gitu. Dikasih hati, nanti mereka jadi mas cari kerja. Allah alam mas, yang penting ikhlas. Ikhlas. Mas, ini tuh sekalian dibayar juga. Oh iya. Mas ya. Terima kasih, mas. Pak, pak. Handphone yang ketinggalan. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Drifting lagi. Sampai kapan kamu kayak gini terus, Rio? Sampai Rio ketemu sama Papa, Ma.
Tio masuk dulu. Ini papa. Ma, mama di dalam kan? Tolong buka pintunya dong, ma. Papa pengen ketemu sama anak kita. Kamu gak usah ketemu sama anak kamu lagi. Kamu harus aja perempuan itu. Jangan harap kamu bisa ketemu sama anak kamu. Hati tertepi menggapai cinta. Dan ku biarkan diri. Maafin mama, Rio. Maafin mama. Isi hatiku. Dengarlah suara cintaku yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Nggak dicium. Gigo kali ini mama ya. Hmm.
Bener nih, gak mau cium Oma. Semalam udah dapet. Enggak usah dijawab. Mpok udah tahu dong jawabannya. Pasti kagak. Lagian bagaimana sih Den? Nyari papanya malam-malam mulu. Emang itu bapaknya jualan nasi goreng? Gitu. Mpok sekarang udah gak dukung Rio lagi. Bukannya begitu, duh, ilu-ilu, orang ganteng maka gue boleh ngambek, ya, ada digedein, nanti gantengnya copot. Aden Rio, yang ganteng nih ya, empok mah rasanya khawatir aja, asal saban malam keluar, cuman ngapain, kepot sana, kepot sini, kepot lagi, itu segala main drinking, drinking, segala. Drifting, Mpok, pakai F, drifting. Drift. Pakai P? Nah, iya, itu udah benar. Ah, udah, pokoknya kayak begitu dah. Pokoknya Rio gak bakal berhenti drifting, Pok. Sampai Rio ketemu sama Papa. Aden Rio yang ganteng. Oh, udah, kini kita mau makan, ya kan? Ngapain sih pakai pelangap-pelongo, pakai ngelamun segala. Mendingan kita makan. Hai, orang ganteng. Ayo kita gegaras. Hai, launya udah. Bong. Wah, dia mah biar kata udah tua, ya. Dia itu orangnya gesit banget. Beduk subuh, sholat subuh, langsung aja ngonsong ke pabrik. Ayo. Apa? Bikin 7 piring lagi, Pak. 7 piring? Iya. Head dah, banyak amat sih, Den. Emangnya kita mau kondangan, makan prasmanan? Enggak, Pak. Aku mau makan sama kalian. Sama Pak, Pak Saoda, Mang Juha, Pak Rahmat, Pak Bejo, Binarti, Bimun, sama Bija. Ya elah, Den. Sekalian aja nih, orang kampung kita undang semua makan di sini. Ya itu ntar malam, Pak. Ada! Gak bercanda. Yaudah. Kalau gitu, sip dah, apa sih yang gak buat Aden? Makasih, Mbok. Makan ya, Pak Bejo. Mohon izin, Bos. Iya. Den, boleh makan, silakan, gak apa-apa. Iya. Bos, emang buat kalian. Makasih banget nih. Ya, mari. Wah, Bi. Terus-terusan. Makan yang banyak ya, Bi. Enak ya. Makan. Den, saya belum nih. Oh, iya. Biasa. Ayo makan. Makan. Makasih, Den.
besar. Mari, Pak. Ya, terima kasih. Buat pakai telur. Iya. Makan yang banyak. Kalian juga makan, ayo. Iya. Tonton, masakannya enak. Tiap hari ya makan ya. Udah makannya ngomong dulu. Makasih, Den, Bos. Iya. Ya, mari semuanya makan. Itu minum. Gue ngerasa benar-benar punya keluarga. Nanti pokoknya pas Rio datang kita langsung nyanyiin ke dia, oke? Tapi nyanyiin bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Gak ada waktu jelasin, buruan! Itu Rio nya datang, ayo mana kemana? Ayo nyalain, ayo cepetan aja di situ, ayo. Bentar lu. Siapa yang ulang tahun? Pura-pura lupa deh. Canda dia. Ayo nanti pilihin ini. Keburu mati. Gua gak ulang tahun. Hah? Gak ulang tahun? Gua ulang tahun. Kamu ulang tahun ke hari ini ya kan? Iya. Ah cuy, gua gak ulang tahun. Siapa yang ulang tahun sih? Hah? Kamu ulang tahun hari ini? Gua tuh ulang tahun Agustus, Nadine. Agustus? Iya. Gak hari ini. Terus ini kuenya gimana dong? Kamu gak tau siapa kali, yang nyiapin siapa? Jangan bohong dong sama aku. Ya aku lah yang nyiapin. Nyiapin gue harus bohong sama lo sih. Waduh. Kalian tuh. Tahu aja kalau bapak ulang tahun hari ini. Huh? Ini surprise kan buat bapak? Pas kalau gitu. Emang kami persiapkan untuk bapak emang? Kan Nadine, Erin? Enggak. Happy birthday, Pak. Oh, terima kasih. Semoga panjang umur. Amin. Tak siap dulu, yo. Aminin dong. Happy birthday, Pak. Nah, ini sebelum dipotong-potong, nanti kita makan bareng ya. Nah, Bapak mau ke ruang guru, ya. Mau foto dulu. Mau selfie-selfie. Nanti kalian Bapak take. Iya, Pak. Tapi... Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Tapi, Pak. Jadi kamu gak ulang tahun hari ini, yo? Siapa yang ulang tahun? Lu gimbok sih? Lu bilang hari ini Rio ulang tahun. Tahu. Tapi Din, bener gue liat di Facebooknya Rio, Rio tuh beneran hari ini. Tapi tadi dia bilangnya apa? Ulang tahun gak? Enggak. Udah nyiapin semuanya juga, udah pakai-pakai kayak ginian lagi. Rio! Rio! Rio, 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 wait! Tunggu. Kamu kenapa sih gak mau ngaku aja kalau hari ini kamu tuh ulang tahun? Nadine, hari ini emang gue gak ulang tahun. Siapa yang ulang tahun sih? Gak percaya? Mau gue kasih lihat kartu pelajar gue? Hah? Tunggu. Aku lihat di akun sosmed kamu, hari itu kamu ulang tahun. Nadine, gue gak punya sosmed. Mungkin lu lihat tuh akun palsu gue kali ya. Palsu. Kok bisa? Kok bisa? Mau tahu yang bikin siapa? Nih. Tuh. Aduh. Itu yang ngejain lo tuh. Gini gak ulang tahun?
Gua Agustus. Ingat Agustus. Kodok punting. Ngapain sih lu ganggu hidup gue? Hah? Iya, lu ngatain ganggu hidup gue. Lu ngapain sih bikin Facebook palsunya Rio? Gue jadi malu tau gak sama dia? Dimana-mana orang itu ya kalau halu gak ada yang ngaku. Malu, bukan halu. Oh, punya malu juga lu. Lagian maksud lu apa bikin Facebook palsunya Rio? Lu jangan mentang-mentang lu tau gue suka sama Rio, terus lu sengaja dong ngerjain gue. Gue gak pernah yang namanya approve nama lo di account Facebook ala-alanya si Rio. Aduh, tapi tetep ya, kepo lu akut sampai tahu segala tanggal lahirnya si Rio kapan. Raya, kamu pulang malam lagi. Enggak pantas perempuan pulang jam segini. Papa enggak usah urusin urusan Raya. Mendingan papa urusin dia aja. Berulang kali papa sudah bilang sama kamu, mama kamu meninggal itu bukan karena dia. Percuma kamu marah sama papa dan dia. Lagi sih, Pak. Mulai besok, kamu pindah sekolah. Biar kamu gak usah main lagi sama teman kamu suka drifting itu. Papa sudah urus semua. Terserah. Gue berangkat sekolah dulu ya, Ma. Oma.
Kamu ngomong apa sama Oma tadi? Rio mau berangkat sekolah, Oma. Oke deh, salam ya. Salam buat siapa, Oma? Buat Pak Guru kamu. Pak Guru yang mana sih, Oma? Yang cakep aja deh. Kalau nggak cakep nggak usah disalamin. Kan Oma kan mulai genit deh. Gini kan Oma. Biar Oma awet muda. Biar Oma panjang umur. Terus Oma bisa lihat kamu nikah. Dan kamu kasih Oma cincin yang banyak. Amin, insya Allah ya. Amin. Yaudah. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam. Stop. Apalagi sih, Oma? Ya. Hati-hati ya. Ya, Oma. Ngalangin jalan gue. Tapi barusan lo yang nabrak gue. Sampai kedengeran di belakang. Ya sudah, Bapak mau kasih tahu, ada yang mau masuk ke sekolahan kita, anak baru. Cewek apa cowok, Pak? Nanti kamu lihat aja sendiri, ya. Nama panjangnya Raya Semesta Alam. Salah deh, lu sok tahu namanya.
namanya Raya Indah ya, nama bus antar provinsi. Sudah. Aduh kalian ini, gimana mau kenalin diri? Kalian tuh berisik banget. Ya silakan. Nama saya Raya Faradina. Nah, tapi kalian bisa panggil saya Raya. Saya pindahan dari SMU Bunga Bangsa. Raya, kamu bisa pilih bangku mana yang kamu suka. Sebelah sini kosong, sana juga. Depan aja sini. Kursi gua kosong di depan. Depan gua, sini. Silakan. Cantik kayak lo emang pas duduk samping gue. Jangan sedih-sedih, jangan sayang. Dan asal lo tahu ya, di deretan ini nih, semuanya ini orangnya juara kelas. Asal lo tahu di sini juara kelas ya. Selain juara kelas, juara juga nyemelin beras. Aduh, ketawa kali ku kan gue habis ngelucu. Hei, jutek amat sih lo. Ketawa dong. Rio, hei. Nanti leher kamu pegel dong, liat ke belakang terus. Ini kamu ngeliatin aku. Lu mau udah expired kali. Kayak nastar lo bareng lalu. Lu semua udah pada tahu belum? Kalau Raya pindah sekolah. Hah? Raya pindah sekolah? Serius lu? Iya. Gua tahu kabarin dari Wendy. Ya, Wendy gak pernah bohong dong. Secara dia sahabatnya, ya kan? Kok dia tiba-tiba pindah sekolah sih? Pa, mana aku tahu? Macam dukun saja kau tanya-tanya sepada aku. Halo? Kamu pindah sekolah? Kok kamu gak ngasih tahu aku sih? Emangnya kamu siapa? Aku pakai harus ngasih tahu kamu segala kalau misalnya aku pindah sekolah, ha? Ya seenggaknya kamu ngabarin atau gimana kek? Lagian nggak penting juga kalau aku harus ngasih tahu kamu. Yaudah ya, aku harus pergi. Bye. Songong banget nih cewek. Untung cakep, kalau nggak udah aku kasih ke Beben tuh. Marah kan kamu cakep, ha? Lagian yang jelek-jelek kamu kasih ke aku. Yang jelek-jelek itu cocoknya kasih si Boy. Beben. Hati-hati lo kalau bicara, men. Itu bukan tipe gue. Gue sih ogah, mending lu kasih kucing-kucing itu. Tuh kucingnya. Kasih kucing. Sudahlah, perempuan itu sudah banyak di luar sana. Kau pergi cari lain, jangan kau kejar itu. Itu dia lah. Lu berdua, jangan kan pindah sekolah ya. Ke ujung dunia juga bakal gua kejar si Raya. Atut. Sabarlah kana. Itu teman lo kenapa tuh? Ngelapin gue yuk. Yuk. Gue gak sengaja yuk, ampun yuk. Yuk sumpah yuk, gue kagak sengaja, ampun yuk. Yuk, maafin gue. Maafin sih.
masuk angin lagi ntar. Pakai. Ku rasakan semua pedihmu saat kau panggil namaku berintih dalam sepimu. Ku kira lo tadi mau ngapain gua? Niatnya mau jadi pahlawan malah dicuekin. Keduan ya. Lihat, yuk. Tuh cewek kok gak tahu diri banget ya. Udah bagus loh kamu mau pinjemin ke meja kamu. Dianya malah nolak gitu aja. Tahu? Kau aja belum pernah dikasih pinjem baju sama Rio, ya kan? Kayaknya kita harus kasih dia pelajaran deh. Nadine udah tau. Di sini. Yuk, dia udah bikin kamu malu depan anak-anak loh. Tuh anak-anak udah ngeliatin kamu. Gak masalah, diliatin doang kan? Udah deh, biasa aja. Ya tapi kamu gak apa-apa kan? Anak-anak sekarang ini maunya touchscreen. Informasi itu bukan di touchscreen, di buku macam kayak gini. Beritanya, informasinya nggak sepotong-sepotong. Lebih akurat, lebih terstruktur. Gimana sih anak-anak sekarang ini? Ya ampun, Bapak. Makanya jangan suka lari-lari di koridor. Bapak, gimana sih? Kan jadi jatuh semua nih. Raya. Kenapa baju kamu kotor gitu? Ah, tadi ketumpahan makanan, Pak. Ini makanya saya mau ngambil kaos di mobil. Jam berapa? Masih waktunya sekolah. Kok ganti kaos gimana sih? Udah sana, beli di koperasi. Yaudah, saya duluan ya Pak. Tunggu dulu. Punya uangnya nggak? Udah, tenang aja saya punya kok, ya. Untung dia bawa uang. Kalau nggak, mati aku. Belum gajian. Alah! Banyak banget. Aduh. Nasib, nasib. Aduh. Bisa juga. Astagfirullahaladzim. Anak-anak ini. Aduh. Pak. Ya? Saya mau beli seragam sekolah, masih ada nggak, Pak? Seragamnya habis. Belum ada stok lagi. Yaudah deh, makasih. Ya, mari basah ya, bau. Oh my god. Tapi emang lo pantasnya sih pakai yang kayak gitu. Cucok ya, Ci. Ember. Aya, gue bakal bikin lo gak betah sekolah di sini. Jadi lo siap-siap aja ya. Aho lu. Ayo deh. Yuk. Rio.
ngapain lu suka sama di mobil, lu naksir. Mending lu tembak aja, hah? Siapa tahu ditolak, ya kan? Kayak pernah lihat ini mobil sih, cuman... Emang mobil siapa, bro? Gak tahu, deh. Aduh, Rio, ngapain sih lu mikirin yang gak penting, tau gak? Hah? Ini mobil belum tentu mikirin lu. Lu juga gak tahu ini punyanya siapa, ya kan? Aduh, Rio, aduh, cepetan. Gue udah lapar nih, mau pingsan gue, mau pingsan. Iya, 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 kita balik. Cepetan balik. Ya, balik ya, nak, ya. Udah, jangan nengok lagi. Cuma pulang. Hei, goodbye, lu. Lu mau kemana? Sini. Nah. Emang gue kucing lu tarik begitu? Ya. Ayo. Ayo, Rio. Oma yang paling ganteng. Oma. Kamu dari mana sih? Oma kan kangen sama kamu. Tuh, kan Oma lebay deh. Kayak 3 bulan aja gak ketemu. Kan tadi pagi kita ketemu, Oma. Terserah Oma dong. Jadi cucu Oma udah gak mau peluk Oma lagi ya? Udah, kalau gitu Oma minta dipeluk aja sama Oma. Masa udah. Oma, ampun, jangan marah ya. Ya masa sih Rio gak mau dipeluk sama Oma? Jangan marah ya, jangan sensi ya. Gitu dong. Kalau Oma dipeluk sama cucunya begini, udah gak sensi lagi dong. Hari ini bagaimana sekolah kamu? Ada yang seru gak? Tadi ada anak baru cewek Oma. Cantik sih, tapi sombong. Nah, kalau cewek sombong begitu, mestinya kan bisa kamu taklukkan. Nah, begini aja, kalau kamu bisa taklukkan dia, Oma kasih hadiah. Oma, gak mau. Oma, daripada ngejar cewek yang sombong. Udah ngejar mobil, Oma. Kamu itu loh, ah. Ah, Oma. Dia mau berangkat dulu. Jadi, dia kemana siap. Lagi? Biasa. Dia berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Dah, waalaikumsalam. Oma. Hati-hati. Rio. Hai, apa kabar dan semuanya? Hai, kabar baik, sehat semua. Hey, apa kabar? What? Wah, siapa yang mau gangguin Mirah dari Marunda? Semprot nih. Jangan disemprot, bro. Jangan disemprot. Ntar kalau basah semua, nanti dia ganti baju lagi, bro. Jangan. Semprot? Enggak, deh. Enggak. Makanya, jangan suka ngagetin empo. Ntar kalau jantung empo cepet bagaimana? Lah, ribet. Mau emangnya jantungnya Aden gantiin buat empo? Kagak sama kali underdealnya. Apa, bro? Itu, tukang las mobil agak sama. Oh. Aduh, Den. Makanya ya, Den, kita itu kudu sayang nih sama semuanya. Sama pohonan juga begitu, sama daun juga begitu. Ya. Jangan dikagetin. Kalau kaget bagaimana? Ntar dia langsung mati. Kagak berkembang, langsung kerucut. Ya, insya Allah ya, Po. Rio bakal sayang sama semuanya, Po. Sama daun, sama empo, sama oma, sama semuanya. Iya. Iya. Ya. Rio berangkat dulu ya, Po. Pasti mau. Shhh. Kayak pacaran. So sweet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Lagu gue diambil. Ngagetin aja. Iya. Yeah.
Jangan lupa. Iya tahu Salim kan? Iya tahu. Halo Ma. Mau kemana lagi kamu? Mau cari papa Ma? Cari papa? Untuk apa sih tiap hari kamu cari papa kamu? Citra, sebaiknya kamu pertemukan Rio sama papanya. Kamu gak kasihan ya sama dia? Setiap hari nyari papanya seperti itu. Aku gak bisa, Ma. Aku gak akan mungkin pertemukan mereka berdua. Tadi udah terlalu nyakitin perasaan aku. Halo, iya, ya udah, iya saya kesana sekarang. Ma, aku ke kantor dulu ya Ma, ada yang harus aku beresin. Citra, memangnya pekerjaan kamu gak bisa ditunda? Ini udah rapat penting Ma, aku gak mungkin tinggalin. Kamu tuh selalu terlalu mementingkan pekerjaan kamu. Itu yang bikin kamu dan Rio jadi semakin jauh. Aku pergi dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sih berhenti ngejar bokap lo? Hah? Mau udah deh,
lama-lama kayak nyokap gua tau gak omongannya. Iya nih emang dasar, mama. Sembarangan lu kalau ngomong lu. Bukannya mobil yang tadi ada di sekolah kita ya, yuk? Mana? Tuh. Iya kan? Oh iya. Ada anak sekolah kita yang berani nantangin lo, yuk. Sikat udah. Oke. Dodo alamat. Pegangan nih, bro. Pasang kuda-kuda nih gue nih. Pijak terus, yuk. Lu ngapain sih dia pakai bilang begitu? Astagfirullahaladzim. Sang lu yang nabrak gue. Nama saya Raya.
dulu, aku drifting. Oh, drifting, drifting dulu. Terserah. Ih, lupa, maaf. Sorry. Iya.